Belum genap dua minggu menggugat Anggi Anggra ini, kini Fahmi Husaini telah dikabarkan dekat dengan seorang wanita asal negeri jiran, Malaysia. Hal itu diungkap Fahmi saat menemui Deddy Mulyadi pada Sabtu, 15 Juli 2023. Dalam kesempatan itu, Fahmi mengaku tidak trauma untuk mencari pengganti Anggi, yang kabur bersama mantan pacarnya sehari setelah akad nikah. Pria berusia 26 tahun ini bahkan mengisyaratkan tengah dekat dengan sosok wanita asal negeri jiran, Malaysia. Dilansir dari tribunsumsel.com, awalnya, Fahmi mengaku dirinya kerap mendapatkan sejumlah pesan dukungan dari beberapa wanita melalui DM Instagramnya. Termasuk dari wanita asal Malaysia tersebut. Menurut Fahmi, ia dan wanita asal Malaysia itu awalnya saling bertukar pesan curhat. Namun hingga saat ini Fahmi masih enggan membeberkan sosok wanita tersebut. Fahmi hanya mengungkapkan bahwa wanita asal Malaysia itu kini berstatus janda. Hubungan antar keduanya pun diakui Fahmi, semakin intens. Meski demikian, Fahmi juga mengaku tak ingin terlalu terburu-buru memantapkan hati kepada wanita lain. Mengingat dirinya masih memiliki urusan rumah tangga dengan Anggi.